Oke, jumpa kembali bersama kami Service Jepara. Kita mendapatkan order dari pelanggan kami, pelanggan dari YouTube. Seperti ini, kita dikirimi angker. Sepertinya angker ini tidak ada yang jual, karena rekan kami untuk mencoba mengirim seperti ini, angker ini. Angker mixer duduk, dia terjadi putus, bilangnya ada yang putus, dia minta untuk digulung ulang, dikirim ke alamat kami. Seperti ini, nanti kita akan mencoba untuk menggulung angker ini. Kita harus membaca data dulu untuk sebelum kita bongkar. Setelah kita mendapatkan datanya, kita dapat menggulung. Oke, untuk rekan-rekan, cara membaca data, rekan-rekan bisa lihat di video sebelumnya caranya membaca data pada angker. Jenis angker apa aja bisa kita baca. Dan setelah datanya kita dapatkan, kita dapat menggulung. Oke, untuk rekan-rekan yang mempunyai kendala untuk angker yang tidak ada yang jual di pasaran, bisa mengirim ke alamat kami, nanti kami berikan. Rekan-rekan bisa untuk inbox di Facebook, nanti kita konfirmasi di Facebook saja biar lebih leluasa. Oke, ini sepertinya kita sudah mendapatkan datanya pada angker. Oke, nanti kita akan menggulung. Untuk rekan-rekan, kita bisa lihat cara penggulungannya. Kita menggunakan semi penggulungan biar lebih cepat dan lebih akurat. Oke, untuk rekan-rekan, selamat menyaksikan untuk videonya.
Oke, untuk rekan-rekan, sebelum kita menggulung, kita harus mengecek pada bagian kolektor. Kita harus teliti, jangan sampai ada terjadi kebocoran pada kolektor. Kita dapat menggunakan multitester seperti ini, kita harus mengecek jangan sampai ada terjadi bocor sedikit. Biasanya kalau terjadi bocor pada kolektor, apinya nanti bisa tidak sempurna, kemungkinan bisa besar apinya. Padahal kita gulung sudah bagus, tapi kolektor bocor, dia akan pada sistem tidak akan sempurna, kemungkinan bisa apinya besar. Oke, kita teliti dengan multitester seperti ini, antara kolektor satu yang sebelahnya kita ukur menggunakan multi, sebelahnya dengan sebelahnya, jangan sampai terjadi ada kebocoran. Seandainya terjadi kebocoran, coba kita bersihkan dengan menggunakan karter. Kalau memang terjadi bocor, biasanya kalau terjadi bocor kita dapat membersihkan seperti ini dengan karter, nanti dia akan bersih. Seandainya tidak bisa, kemungkinan kolektornya sudah tidak bisa dipakai. Oke, sepertinya untuk kolektornya masih bisa kita bersihkan seperti ini, dan oke, kita lihat tidak ada yang slot. Oke, nanti kita bisa melanjutkan untuk penggulungan dengan menggunakan alat semi manual. Bisa kita lanjutkan untuk rekan-rekan, untuk para pemula atau yang hobi di dinamo atau penggulungan.
Oke, untuk rekan-rekan, setelah selesai kita gulung, kita tinggal mengelim seperti ini. Kita dapat menggunakan lem resin atau headener, biasanya yang disebut lem epoxy. Kita aduk seperti ini biar rata dulu untuk lemnya, dan kita menggunakan pemanas heat dryer. Kita panaskan untuk anggernya, kira-kira kita panaskan anggarannya 70 derajat lebih sedikit, jangan terlalu panas, nanti kita ya anggarannya cukupan saja sekitar 60 sampai 70 derajat, dan kita dapat ngelem seperti ini. Nanti dia lemnya dapat meresap ke dalam pada bagian pori-pori angker, sangat mudah sekali untuk rekan-rekan. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita lanjutkan di trik-trik lain. Oh ya, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik ilmu untuk rekan-rekan. Oh ya, jangan lupa untuk rekan-rekan share dan subscribe. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan nanti mendapatkan video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan men-share video kami.